Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besar-besaran terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Terdapat 24 personil yang dimutasi ke pelayanan Markas Polri. Ke-24 personil yang dimutasi terdiri dari 4 komisaris besar. Di antaranya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto, kemudian 4 ajun komisaris besar polisi AKBP, 2 komisaris polisi Kompol. Selanjutnya ada 4 ajudan komisaris polisi AKP, 2 IPTU dan 1 IPDA. Sisanya seorang brigadir kepala, 1 brigadir, 2 brigadir polisi, 1 BRIPTU. Dan 2 orang bayangkara, 2 barada termasuk barada Richard Eliezer, ajudan Ferdi Sambo yang kini jadi tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.